yang cita-citakan. Jadilah anak yang baik, yang mencintai sesama dan menghargai perbedaan, memperhatikan orang yang miskin dan kekurangan, serta mencintai dan menghormati guru dan orang tua. Sukses untuk kalian semua, Tuhan memberkati. Graduation adalah sedih banget, mengharukan tapi berkesan. Kayak pengen nggak bisa gitu. Terima kasih buat SMP kelas Santa Maria 2 Malang telah mendidik saya selama 3 tahun. Maafkan apabila ada kesalahan perbuatan saya yang kurang berkenan di hati para guru, para suster dan para teman. Langkah demi langkah, putra putri kita pada sore hari ini mencoba untuk memberikan yang terbaik untuk orang tua, untuk bapak ibu guru, bapak ibu karyawan, secara khusus alma mater SMPK Santa Maria II. Semoga iringan kehidupan ini yang selaras dengan langkah yang mereka lakukan semakin meyakinkan kita akan seluruh potensi yang harus mereka kembangkan. Thank you.
Semoga Tut Wuri Handayani yang kita lihat pada sore hari ini benar-benar semakin hidup, khususnya kami selaku Bapak Ibu Guru dan karyawan SMPK Santa Maria II. Marilah acara yang begitu luar biasa ini kita awali dengan doa pembukaan. Kepada yang terhormat Suster Isidorin SPM, kami persilahkan untuk memimpin doa. Suster, Bapak, Ibu Guru, dan anak-anakku yang terkasih, marilah kita mengawali acara pada sore hari ini dengan mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Syukur dan terima kasih ya Tuhan atas anugerah hidup yang Kau berikan kepada kami hingga pada sore hari ini. Pada sore hari ini, Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk acara pengumuman kelulusan dan pisah kenang anak-anak kami kelas 9. Semoga Engkau selalu menyertai acara demi acara yang akan kami lalui, agar berjalan dengan baik dan lancar. Bunda Maria, Bunda kami, doakanlah kami anak-anakmu ini. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita lanjutkan menyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars SMPK Santa Maria II.
para siswa, dewan guru, dan para orang tua wali siswa, dipersilahkan duduk. Jerekap Madura.
Baik, selanjutnya kita dengarkan pembacaan surat keputusan tentang kelulusan yang akan disampaikan oleh koordinator kurikulum. Kepada yang terhormat, Ibu Teresia Kristina Damayanti, SIMPD, kami persilahkan. Surat keputusan kriteria kelulusan SMPK Santa Maria II Malang. Menimbang dan mengingat peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 dan lampiran nomor 24 tahun 2016, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 160 tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum 2006 dan 2013 SMP dan MTS, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2018 tentang penilaian hasil belajar oleh pemerintah dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan nomor 0047 PBSNP 11 2018 tentang prosedur operasional standar penyelenggaraan ujian nasional tahun pelajaran 2018-2019, peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan nomor 0048 PBSNP 11/2018 tentang prosedur operasional standar penyelenggaraan ujian sekolah berstandar nasional tahun pelajaran 2018-2019, surat edaran Badan Standar Nasional Pendidikan nomor 0296 SKEP BSNP 11/2018 tentang kisi-kisi ujian nasional tahun pelajaran 2018-2019, surat edaran Badan Standar Nasional Pendidikan nomor 0297 SKEP BSNP 11/2018 tentang kisi-kisi ujian sekolah berstandar nasional tahun pelajaran 2018-2019, pedoman teknis penyelenggaraan ujian nasional dan ujian sekolah dan madrasah SMP tahun pelajaran 2018-2019, dan program kerja SMPK Santa Maria tahun 2018-2019. Memutuskan bahwa kriteria kelulusan untuk SMPK Santa Maria II Malang adalah A. Aspek akademis, nilai rapot lengkap dari semester 1 sampai dengan semester 6. Yang kedua, nilai minimal adalah 60. Dan untuk aspek non-akademis, kriteria adalah standar untuk sikap adalah baik. Ditetapkan di Malang pada tanggal 1 Maret 2019, Kepala SMPK Santa Maria II, Suster M. Dorothea, SPM, SPD. Selanjutnya, kami mohon kepada Suster Dorothea untuk turun dari panggung, berada di depan panggung untuk menyerahkan secara simbolis amplop-amplop pengumuman sementara diberikan kepada para wali siswa. Demikian pula para wali siswa dipersilakan mempersiapkan diri. Menerima satu kumpulan amplop-amplop yang nanti akan diberikan kepada para siswa. Silakan wali kelas 8A berbaris di depan suster. Kemudian nanti suster akan menyerahkan kepada para wali kelas. Kemudian untuk para siswa bersiap-siap, khususnya yang mewakili.
Semoga apa yang ada di dalam amplop ini benar-benar membuat putra-putri kita, khususnya para orang tua, merasa bahagia, merasa puas, dan tentunya ini akan semakin menguatkan semangat kita di dalam mendampingi mereka. Selanjutnya kepada para wali kelas, dipersilakan untuk meninggalkan tempat. Kemudian kepada perwakilan dari kelas 9A sampai 9F, supaya berbaris di depan suster kepala sekolah. Eligius Viditama Viditya Vidotama. Mira Ivana Sani. Kevin Antonio Lukito. Kaisia Yolanda. Joshua Christian Triputra. Nancy Patricia. Demikian perwakilan dari masing-masing kelas sudah secara simbolis suster memberikan peneguhan. Berikutnya kepada para wakil kelas supaya bisa meninggalkan tempat. Demikian pula kepada Suster Dorothea dan Ibu Teresia, dipersilahkan kembali ke tempat. Siswa kelas 9A dan 9D berdiri. Albertus Rian Lee Alden. Angelino Devon Setianegara Putra. Alexander Richard Lonardi. Aurelia Elvareta Diva Augusta. Anastasia Karnavalia Tri Nikita. Catherine Patricia Gunawan. Angelic Fanny Octavelia. Christian Andrew. Angelina Amanda Arista Manek. Cornelia Areta Mahardika. Bill Sean Saragi. Daniel Delon Harry Lee. Cleon Novalino. Daniel Guntoro. Danendra Raka Maheswara. Desti Naraswati Kristalia. Daryl Adisia Pribadi. Francisca Martina Swandira. Felix Ferry Dani. Gabriel Patrick Wahyu Masmur Ariaji. Kirindra Pasha Palgunadi. Gilbert Setiabudi. Ivena Caroline. James Christian Fortino. Jeremia Teguh Wijaya. James Christopher Reinhold. Jevon Sebastian. Javier Justin. Kalistus Rakapaksi Adwima Setyaji.
Jonathan Felicio G. Gutama. Kevin. Kenny Jeremy Budiono. Kevin Adelard Kristianto. Laurentius Orlin Bano Prakusya. Kevin Leonardo Raharja. Louis Pauline Puspa Tampu Bolon. Clara Dinda Aura Yolanda. Malvin Sandi. Laurentius Vito. Michelle Patricia. Maria Lineke Aji. Natasha Da Costa Rao. Maria Natalia Devi. Rafael Danendra Reswara. Nisha Natali Gunawan. Ranieri Airel Soares Sembiri. Nancy Natania Hartanto. Ratih Paramita. Nevia Melitza Mainga. Sharon Lauren Monica. Rian Nathanael Matondang. Vanessa Laurel Haryanto. Sylvester Justin Cahyono. Vincentius Darmapala Santosa. Tiana Regina Lestari. Wina Octavia Teguh. Yolanda Fernanda Susianto. Yehuda Kristopa Tandia. Selanjutnya kepada siswa kelas 9A dan 9D disilakan duduk. Berikutnya silakan 9B dan 9E untuk berdiri. Sekaligus kami mengundang para wali kelas 9B dan 9E. Alexander Hiskia Himawan. Albert Kurniawan. Aloysia Satya Yuvela. Alexander Niko Putra Gunawan. Anastasia Risvina Esther Aji Pramesti. Daniel Ferdinand. Angelic Agustina. Desta Bianti Kristalia. Athanasius Basilika Krishna Delon. Eiren Karista Satyawidi. Audrey Eugenia Budiono. Elizabeth Maudi Wijayanto. Cindy Olivia Tandiono. Genoveva Floreza Pangiring Paripi. Darren Setiawan. Giovanni Adi Putra Suryanto. Devran Farera. Gloria Natasha Pascalis. Dewangga Wiranata. Ireneus Shannon Gondo Seputra. Enrico Owen Rahadian. Jerry Bernardus Darmana.
Yufrat Glenn Manuel Purba Tambak. Jesslyn Emanuela Nyoto Praviro. Frenson Freddy Junior Nyo. Jonathan Ariel Konstantin. Ivana Beatrice Abadi. Jonathan Julio Darmo Utomo. Jesse Emiliana Prasetyo. Josephine Felicia Dwiatama. Jonathan Orik. Josephine Helena. Kenzi Ozora Saputra. Laurencia Shirley Natasha. Luisa Grace Kelly Setiabudi. Lukita Kamea Lituhayu. Marcel Owen Wijoyo. Marcelino Yoga Kristiandi. Meliana Florencia Kartika Sari. Maria Feliciana. Michael Christopher Otnil Wijayanto. Matthew Ricciardo Herlambang. Michelle Luna. Michael Serafino. Patricia Airin Putri Wijaya. Quina Madeline Kaisa Lomi. Patricia Evelyn Pitin. Rivaldi Deristian Arianto. Richilda Syahbriani. Samuel Nathanael. Teresano Julian Laksono. Stanley Marcelino. Victor Dwi Octavian Cahyono. Tasya Pranatan Eka Wibowo. Willy Elvan Sukiharto. Teresia Imelda Divina Putri. Zevanya Mahendra Ristananta. Vincenzo Hiroshi. Yuval J.C. Pramono. Selanjutnya kepada siswa kelas 9B dan 9E disilakan duduk kembali. Dan berikutnya kelas 9C dan 9F disilakan berdiri. Selanjutnya juga kepada para wali kelas supaya menempati posisinya. Abigail Miranda Ginting. Agatha Florentina. Ahmad Renaldi Priyatama Putra. Aloysius Probo Suryo Siswanto. Angelica Evelyn Marcia. Ashley Maureen Ezekiel. Aryo Wicaksono Suwondo.
Augusta Gabriela Santonio. Axel Christian Kinting. Benicio Eric Sutanto. Braven Handoko. Christopher Ardel Jaya Saputra. Cheryl Sarah Lucia. Devira Putri. Khairul Rama Putra. Diandra Prajna Paramita. Christopher Vidianto. Eben Hazer Parningotan Silaban. Emeralda Aprilia Wardani. Eleazar Tadeo Eman. Valencia Clara Santa Hendrianto. Vandre Yavet Chandra. Gabriela Aileen Tanjung. Farel Nikolaus Sucipto. Gayandra Prana Palguna. George Antonius Widianto. Gracela Novelin Christiana Telaumba Nua. Ivana Hadi. Jehezkiel Widi Putra. Jenny Natali Wijaya. Jocelyn Angelique Wibisono. Jonathan Budiman. Josephine Hira Adela. Juan Lukas Hadi Susilo. Kevin Antonio Lukito. Kenan Hindra Wijaya. Kevin Dinata. Kenzi Sabian Nayotama. Kevin Raverta Hartono. Kevin Gazi Sutanto. Lucas William Cendrawan. Margareta Francisca Caroline Oinori. Mary Undap Lovely Budiono. Michael Teddy Cokro Suwiryo. Netania Adin Subagio. Michelle Joseli. Reza Renaldi Sanjaya. Patrick Adrianus. Roy Katah Liu. Priscilla Florencia Putranto. Sari Gracia Hardika. Reinata Olivia Christabel. Stefanus Putra Pratama Hadi. Shannon Ariela Suhartono. Susan Dewi Wijaya. Sharon Jane Fian. Felicia Ade Gunawan. Stephen Liu Sentiko. Vincent Suteja. Yehezkiel Seva Putra Wianto.
Demikian tadi pembagian amplop kelas 9C dan 9F. Selanjutnya kepada siswa 9C dan F, disilakan untuk duduk kembali. Baik, kepada seluruh siswa kelas 9A sampai 9F, silakan berdiri. Balik kanan gerak. Silakan mulai melihat amplop yang kalian pegang. Tolong kuatkan apapun yang ada di tulisan di sana. Jangan sampai nanti pihak medis harus repot karena Anda mungkin terkejut atau mungkin yang lain. Baik, saya hitung sampai 5. Setelah itu silakan balik kanan. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan balik kembali. Yang terhormat Suster Bapak Ibu Guru dan karyawan SMPK Santa Maria II Malang. Yang terhormat para orang tua wali kelas 9. Yang terhormat Bapak Ibu pengurus P4 dan Al-Sanmar. Dan yang saya kasihi anak-anakku kelas 9. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur pantas kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan berkat dan rahmat-Nya, sehingga pada sore hari ini kita boleh hadir di tempat ini dalam acara pelepasan kelas 9 atau graduation. Puji syukur pula kita haturkan pada Tuhan atas berkat-Nya yang telah membimbing dan mendampingi kelas 9 selama mereka menjalani pendidikan di sekolah tercinta selama 3 tahun. Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain melalui pengajaran, pelatihan, dan kegiatan apa saja yang diberikan di sekolah. Kami para guru dan karyawan SMPK Santa Maria II Malang, dengan segala kemampuan yang kami miliki, kami telah berusaha untuk mendidik dan membimbing kelas 9 sekalian. Terutama kami berharap agar kalian setelah menimba pendidikan di sekolah kita tercinta, kalian menjadi seorang pribadi yang berkepribadian baik, yang tahu menghargai orang lain dan tahu menghargai perbedaan satu sama lain. Kami mendampingi kelas 9 di masa era globalisasi, di mana pengaruh dari teknologi dan informasi sangat kuat terhadap perkembangan kepribadian anak-anak kita. Maka kami para guru menyadari dengan karakteristik yang melekat pada diri anak-anak milenial, di mana mereka tidak bisa lepas dari internet dan gadget. Mereka lebih mencintai kebebasan. Mereka berperilaku instan dan kadang-kadang sulit juga untuk memberikan masukan atau nasihat. Menyadari karakteristik
yang melekat pada diri anak-anak zaman milenial. Proses mendidik yang kami terapkan di sekolah menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan perkembangan remaja. Hal ini menuntut kami para guru untuk banyak melakukan inovasi dalam pembelajaran. Dan para guru juga berusaha untuk bersikap lentur, tarik ulur di dalam mendampingi anak-anak. Dengan satu tujuan kami yang mulia, agar mereka semua berkembang menjadi pribadi yang berkarakter. Kami menyadari dalam pendampingan anak-anak di SMP membutuhkan kerjasama dengan pihak orang tua. Maka sinergisitas antara orang tua dan sekolah menjadi kunci bagi kami dalam mendampingi siswa-siswi kelas 9 sehingga mereka boleh mencapai keberhasilan. Selama 3 tahun sekolah di SMP Santa Maria II Malang, kami merasakan dukungan yang positif dari segenap wali murid, sehingga pada malam hari ini kita bersama-sama boleh menghantar anak-anak kita untuk mencapai prestasi seperti yang kita rindukan. Harapan kami kepada segenap wali murid, meskipun setelah ini putra-putri Bapak Ibu tidak lagi bersekolah di Santa Maria II Malang, semoga kerjasama yang baik masih tetap terjalin di antara kita, baik dalam bentuk apapun. Terutama yang kami butuhkan adalah kerjasama dalam memberikan informasi yang positif. Bila ada kekurangan di sekolah, ada hal yang belum pas di sekolah, bentuk kerjasama itu bisa disampaikan dengan cara yang baik ke sekolah, sehingga kami bisa lebih memperbaiki kualitas pelayanan kami di SMP Santa Maria II Malang. Kepada anak-anakku kelas 9, 3 tahun kita bersama di alma mater tercinta, pasti kalian mengalami pengalaman beraneka ragam. Terlepas dari itu semua, apa yang suster dan Bapak Ibu guru lakukan semata-mata karena tanda cinta kami pada kalian, agar kalian berkembang menjadi anak yang baik dan berkarakter. Kepada segenap orang tua, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu sekalian kepada kami untuk boleh ikut ambil bagian mendidik putra-putri Bapak Ibu selama 3 tahun mereka belajar di sekolah tercinta ini. Tak ada gading yang tak retak. Kami sebagai pelayan pendidikan tentu juga memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, jika selama 3 tahun kita bekerja sama, ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Bagi suster, Bapak Ibu guru dan karyawan yang tercinta, anak-anak bisa menjadi seperti ini berkat kasih dan perhatian, dukungan serta bimbingan Bapak Ibu guru. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada suster Bapak Ibu guru yang dengan penuh kesetiaan, ketulusan menemani dan mendampingi anak-anak kelas 9. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah mendukung juga dalam belajar putra-putri kelas 9 ini. Dengan segala pengalaman jatuh bangun ketika mempersiapkan ujian, kami sudah berusaha secara maksimal, dan harapan kami nilai yang mereka peroleh pada malam hari ini benar-benar memuaskan. Apa yang sudah mereka usahakan, itulah hasil yang mereka capai. Jika mereka tekun belajar dengan baik,
pasti nilainya maksimal. Tetapi jika semangat belajarnya belum maksimal, maka harus menerima kenyataan bahwa nilai juga pasti tidak maksimal. Tetapi besar harapan kami, semoga nilai yang telah mereka terima di amplop masing-masing ini bisa memuaskan dan membanggakan hati para orang tua. Kegiatan pada malam hari ini, sore hari ini berjalan dengan baik berkat dukungan semua pihak. Maka suster juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, suster, karyawan, dan panitia acara graduation yang sudah menyiapkan dalam waktu yang singkat untuk kegiatan ini. Terima kasih kepada semua pihak saja yang tidak saya sebutkan satu persatu atas kerjasama dan dukungannya. Dan terima kasih kepada pihak Hotel Aria yang mengizinkan kami boleh menggunakan tempat ini untuk acara graduation. Pesan suster untuk anak-anakku kelas 9. Anak-anak yang terkasih, selamat akan keberhasilan kalian. Selamat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadilah anak-anak Santa Maria yang baik dimanapun kalian bersekolah. Ingatlah segala sesuatu yang baik yang sudah pernah suster Bapak Ibu Guru berikan. Dan lupakanlah segala sesuatu yang mungkin kurang berkenan di hati. Selamat berjuang, raihlah cita-citamu. Semoga sukses dan Tuhan memberkati. Para orang tua serta Bapak Ibu Guru dan karyawan yang terkasih, di antara kelas 9 yang hadir di tempat ini, mungkin 1-2 ada yang tidak hadir. Kita berharap ketidakhadiran itu bukan karena tidak lulus, tetapi karena ada sesuatu hal penting yang tidak bisa ditinggal. Setelah anak-anak kita menerima amplop pengumuman, karena suster juga tidak tahu, di antara yang membuka itu bisa saja ada yang tulisannya tidak lulus meskipun talinya sudah dipindahkan, tali toganya. Oleh karena itu, dengan berkat Tuhan yang Maha Kuasa, suster, sebagai kepala sekolah SMPK Santa Maria II Malang, menegaskan bahwa siswa SMP kelas 9 tahun 2019-2020 lulus. Silakan dilihat. Terima kasih, selamat untuk semua siswa kelas 9 dan selamat untuk semua orang tua. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Iya, baik, kegembiraan itu akan kita lanjutkan setelah ini. Janji wisudawan SMPK Santa Maria II Malang. Kami berjanji. 1. Percaya dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi nama baik Alma Mater. 3. Menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kejujuran. 4. Menjadi generasi yang setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Kepada segenap hadirin, kami persilahkan berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Padamu Negeri. Thank you.
Selamat sore, suster, bapak ibu sana yang terkasih. Ibu akan membacakan tentang prestasi dari kalian semua pada tahun pelajaran 2018-2019. Yang pertama, untuk rata-rata ujian nasional SMPK Santa Maria II Malang tahun pelajaran 2018-2019 adalah 78,63. Kemudian untuk rata-rata hasil ujian sekolah adalah 82,07. Dan untuk rata-rata nilai sekolah SMPK Santa Maria II Malang adalah 82,45. Ibu akan membacakan untuk ranking ujian nasional, siapakah yang mendapatkan peringkat tertinggi dan berapa nilainya. Peringkat pertama, dengan jumlah 391,00 dan rata-rata 97,75 dicapai oleh Ananda Sari Gracia Hardika. Peringkat kedua ada tiga siswa. Yang pertama adalah Ananda Maria Lineke Aji. Yang kedua adalah Ananda Patricia Airin Putri Wijaya. Dan yang ketiga adalah Ananda Christian Andrew. Ketiganya mendapatkan jumlah 383,00 dengan rata-rata 95,75. Kemudian peringkat ketiga diraih oleh dua siswa. Yang pertama adalah Ananda Javier Justin. Dan yang kedua adalah Ananda Vincentius Dharmapala Santosa dengan jumlah 375,50 dan rata-rata 93,88. Kepada Suster Dorothea, kami persilakan untuk maju dan memberikan penghargaan kepada para siswa yang telah berprestasi. Selamat untuk anak-anak yang telah meraih prestasi yang membanggakan pada UNBK. Pasti penasaran berapa nilai tertinggi untuk tiap mapel yang telah diraih oleh anak-anak kalian, anak-anak semuanya. Untuk bahasa Indonesia, nilai tertinggi adalah 98,00. Ada 9 temanmu yang berhasil meraihnya. Yang pertama adalah Ananda Angelik Agustina,
Yang kedua adalah Ananda Jesse Emiliana Prasetyo. Yang ketiga adalah Ananda Abigail Miranda Ginting. Yang keempat adalah Ananda Angelika Evelyn Marcia. Yang kelima Ananda Sari Gracia Hardika. Yang keenam Ananda Daniel Delon Herilai. Yang ketujuh adalah Ananda Desti Naraswati Kristalia. Yang kedelapan adalah Ananda Ratih Paramita. Dan yang kesembilan adalah Ananda Shannon Ariela Suhartono. Kami mohon Ibu Ana untuk menyerahkan piagam penghargaan kepada 9 siswa yang telah berprestasi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Beri aplaus pada teman-temanmu. Selamat untuk kesembilan siswa yang telah meraih nilai tertinggi untuk Bahasa Indonesia yaitu 98. Kemudian untuk mata pelajaran yang kedua adalah matematika. Nilai tertinggi adalah 100. Diraih oleh 7 siswa. Yang pertama Ananda Maria Lineke Aji. Yang kedua Ananda Ivana Beatrice Abadi. Yang ketiga Ananda Patricia Airin Putri Wijaya. Yang keempat Ananda Sari Gracia Hardika. Yang kelima Ananda Vincentius Dharmapala Santosa. Yang keenam, Ananda Devira Putri. Dan yang ketujuh, Ananda Eleasar Tadeo Eman. Akan diberikan piagam penghargaan. Kami mohon Ibu Alberta untuk maju ke panggung dan memberikan piagam penghargaan. Bahasa Inggris. Nilai tertinggi 98,00. Diraih oleh 48 siswa. Membuktikan bahwa SMPK Santa Maria II memang sudah siap untuk era globalisasi sehingga siswanya sangat pandai dalam bahasa Inggris. Saya akan bacakan ke 48, tolong sabar mendengarkan ya, banyak sekali 48 ya. Yang pertama Ananda Angelik Fani Oktavelia. Yang kedua Ananda Girindra Pasya Palgunadi. Yang ketiga Ananda Ivena Caroline. Yang keempat Ananda Kevin. Yang kelima Ananda Kevin Adelard Kristianto.
Yang keenam, Ananda Clara Dinda Aura Yolanda. Yang ketujuh, Ananda Maria Lineke Aji. Yang kedelapan, Ananda Sylvester Justin Cahyono. Yang kesembilan, Ananda Audrey Yulianti Irwanto. Yang kesepuluh, Ananda Cindy Olivia Tandiono. Sebelas, Ananda Darren Setiawan. 12, Ananda Devran Parera. 13, Ananda Enrico Owen Rahadian. 14, Ananda Ivana Beatrice Abadi. 15, Ananda Kensi Ozora Saputra. 16, Ananda Loisa Grace Kelly Setiabudi. 17, Ananda Patricia Airin Putri Wijaya. 18, Ananda Patricia Evelyn Bitin. 19, Ananda Richelda Syahbriani. 20, Ananda Teresano Julian Laksono. 21, Ananda Willy Elvan Sugiharto. 22, Ananda Sefanya Mahendra Ristananta. 23, Ananda Angelika Evelyn Marsia. 24, Ananda Aryo Wicaksono Suwondo. 25, Ananda Valencia Clara Santa Hendrianto. 26, Ananda Gayendra Prana Palguna. 27, Ananda Kevin Raverta Hartono. 28, Ananda Lukas William Cendrawan. 29, Ananda Sari Gracia Hardika. 30, Ananda Christian Andrew. 31, Ananda James Christian Fortino. 32, Ananda Javier Justin. 33, Ananda Jonathan Felicio G. Utama. 34, Ananda Rati Paramita. 35, Ananda Albert Kurniawan. 36, Ananda Alexander Niko Putra Gunawan. 37, Ananda Erin Karista Satyawidi. 38, Ananda Genoveva Floresa Pangiring Paripi. 39, Ananda Josephine Helena. 40, Ananda Lukita Kamea Lituhayu. 41, Ananda Aloysius Probo Suryo Siswanto. 42, Ananda Ashley Maureen Ezekiel. 43, Ananda Kinan Hindra Wijaya. 44, Ananda Kevin Gasi Sutanto. 45, Ananda Michael Teddy Cokro Suwiryo. 45, Ananda Nancy Patricia. 47, Ananda Patrick Adrianus. Dan yang terakhir, 48, Ananda Shannon Ariela Suhartono. Panggungnya penuh. Kepada Bapak Albert selaku guru bahasa Inggris dipersilakan untuk memberikan piagam penghargaan. Thank you.
untuk mata pelajaran terakhir, IPA, dicapai oleh dua siswa, yaitu Ananda Christian Andrew dan Ananda Vincentius Dharmapala Santosa. Kepada Ibu Antoneta, kami persilakan untuk memberikan piagam penghargaan. Nilai sekolah adalah gabungan dari rata-rata nilai rapot dan nilai ujian. Peringkat pertama diraih oleh Ananda Patricia Airin Putri Wijaya dengan rata-rata 91,68. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Maria Lineke Aji dengan rata-rata 91,43. Dan peringkat ketiga diraih oleh Ananda Sari Gracia Hardika dengan rata-rata 90,71. Kepada Suster Dorothea, kami mohon untuk kembali ke panggung untuk memberikan penghargaan kepada tiga siswi yang telah berhasil meraih nilai terbaik, nilai sekolah terbaik. Berikutnya akan Ibu bacakan nilai sekolah terbaik untuk tiap mata pelajaran. Ada 11 mata pelajaran, ada satu yang terbaik. Untuk mata pelajaran pendidikan agama, diraih oleh Ananda Patricia Airin Putri Wijaya. Pelajaran pendidikan kewarganegaraan diraih oleh Ananda Yolanda Fernanda Susianto. Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia diraih oleh Ananda Patricia Airin Putri Wijaya. Jadi depan. Untuk mata pelajaran matematika diraih oleh Ananda Sari Gracia Hardika. Untuk mata pelajaran IPA diraih oleh Ananda Patricia Airin Putri Wijaya. Untuk mata pelajaran IPS diraih oleh Ananda Patricia Airin Putri Wijaya. Untuk mata pelajaran kesenian diraih oleh Ananda Patricia Airin Putri Wijaya. Untuk mata pelajaran penjas orkes diraih oleh Ananda Javier Justin. Untuk mata pelajaran prakarya diraih oleh Ananda Patricia Ayun Putri Wijaya. Dan untuk mata pelajaran bahasa daerah diraih oleh Ananda Maria Lineke Aji.
mata pelajarannya 11, yang di depan hanya 5. Yang 6 diborong oleh Airin. Kepada Suster Dorothea, kami persilakan untuk maju kembali memberikan piagam penghargaan. Untuk Mama Airin, mohon juga naik ke panggung untuk membantu membawakan piala. Mungkin Mama dan Papa Airin bisa naik ke panggung untuk membawakan piala yang berjumlah 6. 2-2, kiri kanan, jadi lengkap. Kiri kanan bawa piala semua. Kita beri aplaus yang meriah untuk teman-temanmu yang telah meraih prestasi terbaik di tiap mata pelajaran. Mama dan Papa Airin silakan naik ke panggung untuk mengangkatkan piala kiri kanan satu-satu jadi pas berenang. Kita berikan aplaus lagi untuk Airin yang telah meraih 6 piala. Yang tadi kita lihat bersama-sama adalah prestasi akademis dari anak-anak sekalian. Selain akademis, SMPK Santa Maria II Malang juga mengembangkan aspek-aspek lain, yaitu aspek kepribadian. Berdasarkan pengamatan dari Dewan Guru, dan juga berdasarkan penilaian dari teman-teman sebayamu, dipilih perwakilan 2 temanmu, 1 putra dan 1 putri, yang mendapatkan predikat sebagai siswa berkepribadian baik. Untuk siswa berkepribadian baik diraih oleh Ananda, Alexander Nico. Dan untuk siswi berkepribadian baik diraih oleh Ananda Devira Putri. Kepada Ibu Yuni selaku guru BK, kami persilakan untuk maju ke panggung
dan memberikan piala dan piagam penghargaan. Selanjutnya kita akan masuk pada serah terima siswa dari sekolah tercinta kepada dikembalikan lagi kepada orang tua. Selamat malam para orang tua sekalian. Pada malam hari ini setelah anak-anak kita menerima hasil pengumuman dan sudah memperoleh kelulusan, selesailah tugas kami sebagai pembimbing dan pendamping di sekolah. Dan pada malam hari ini kami akan mengembalikan putra-putri Bapak Ibu agar mereka boleh melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan ini adalah perwakilan dari siswa-siswi yang akan saya kembalikan kepada orang tua. Terima kasih atas segala kepercayaan yang sudah diberikan kepada kami. Semoga mereka dapat melanjutkan pendidikan dan menjadi anak yang benar-benar berguna untuk nusa bangsa dan gereja. Terima kasih. Baik, pada malam hari ini secara resmi keluarga besar SMPK Santa Maria II menyerahkan perwakilan kelas 9 kepada orang tua. Selanjutnya kepada Ibu Agnes ya untuk memberikan sambutannya. Yang terhormat Kepala Sekolah SMPK Santa Maria II, Suster Dorothea. Yang saya hormati Suster Bapak Ibu Guru SMPK Santa Maria II, serta para wali murid yang saya hormati dan anak-anak tercinta yang saya banggakan. Selamat malam dan shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Izinkanlah saya memberikan kata sambutan mewakili seluruh wali murid kelas 9 SMPK Santa Maria II. Sebelumnya saya memohon maaf seandainya ada wali murid yang mestinya jauh lebih pantas untuk menyampaikan sambutan ini. Semoga semua hasrat hati dari para wali murid dapat tersampaikan dan terwakili. Suster, Bapak, Ibu, Guru, dan para hadirin yang saya hormati, pada momen yang berbahagia ini, izinkan kami menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada Suster, Bapak, Ibu, Guru sekalian yang telah membimbing, mendidik, dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak kami semua. Mungkin kami sendiri selaku orang tua belum bisa secara maksimal memberikan waktu yang cukup untuk mengajarkan pelajaran bagi anak-anak kami selama di rumah. Dan justru di sekolah inilah mereka memperoleh pendidikan terbaik mereka. Kami sebagai orang tua mohon maaf seandainya selama kami menitipkan anak-anak kami di sekolah ini, kami kurang berinteraksi dan kurang berkomunikasi langsung dengan suster, Bapak Ibu Guru sekalian. Tetapi sesungguhnya adalah kami sebagai orang tua tetap mengikuti perkembangan pelajaran mereka dan selalu menanyakan kabar suster, Bapak Ibu Guru melalui anak-anak kami. Kami berharap
Semoga semua ilmu yang telah diberikan kepada anak-anak kami akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi bangsa, negara, dan gereja, dan terutama bagi mereka sendiri. Kami selaku wali murid tidak mampu membalas kebaikan dari suster, Bapak Ibu guru sekalian. Akan tetapi secara tulus kami berdoa, semoga segala kebaikan yang telah diberikan oleh suster dan Bapak Ibu guru sekalian dibalas dengan cinta kasih Allah Bapa sendiri. Dan semoga para suster, Bapak Ibu guru sekalian selalu diberkahi kesehatan dan kebahagiaan di dalam pekerjaan. Kami berharap ke depannya sekolah SMPK Santa Maria II ini semakin maju, bertumbuh dan semakin berkibar dan tetap berpegang teguh pada visi dan misi sekolah. Semoga di tahun-tahun berikutnya sekolah ini terus mencetak generasi-generasi yang bukan saja pintar, tetapi juga generasi yang berkepribadian baik. Dan untuk anak-anakku yang sangat kami cintai dan kami banggakan, selamat atas kelulusan kalian dari SMPK Santa Maria II ini. Dan kami berpesan, tingkatkan prestasi kalian di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan junjung tinggi nama baik alma mater sekolah SMPK Santa Maria II. Dan semoga kalian semua sukses meraih cita-cita. Dan sedikit pesan dari saya sebagai secara pribadi, jika kalian ingin pandai, belajarlah. Jangan pernah cukup untuk menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu setinggi-tingginya dan raihlah cita-cita yang kalian dambakan selama ini. Sukses terus untuk kalian semua. Semoga semakin maju SMPK Santa Maria II. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, selamat malam dan salam sejahtera. Selamat malam. Puji dan syukur kepada Allah yang Maha Kuasa karena pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul di tempat ini untuk merayakan kelulusan kami. Suster, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya mewakili teman-teman seangkatan untuk menyampaikan sambutan. Dan atas nama kelas 9, saya mengucapkan terima kasih kepada suster, Bapak, Ibu guru, dan karyawan yang telah mendidik dan membina kami selama kurang lebih 3 tahun. Banyak ilmu dan pengalaman hidup yang kami terima di sekolah ini. Dan pada malam hari ini, tiba saatnya kita untuk berpisah secara resmi. Namun percayalah kepada kami, jasa dan pengorbanan suster, Bapak, Ibu guru, dan Bapak, Ibu karyawan tidak akan pernah kami lupakan. Suster, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, atas nama kelas 9 pula, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada suster dan Bapak, Ibu karena sering mengecewakan pihak sekolah. Kami mohon doa restu dari keluarga besar SMPK Santa Maria II agar kami bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada adik-adik kelas yang telah mendukung dan mendoakan kami selama menghadapi ujian. Semoga di kelas 9 nanti kalian dapat memperoleh hasil yang terbaik dan juga dapat mengharumkan nama SMPK Santa Maria II ini. Kami juga mohon maaf apabila dalam kebersamaan kita di sekolah telah membuat kalian tidak nyaman atau kita melukai hati kalian. Demikian sambutan saya, mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang berkenan. Terima kasih. Terima kasih kembali, Natania. Demikian tadi sambutan dari perwakilan siswa kelas 9. Selanjutnya, sambutan perwakilan dari adik kelas kalian. Kebetulan pada malam hari ini diwakili oleh Ketua OSIS,
periode sekarang, yaitu Ananda Rere. Kepada Ananda Rere, disilahkan. Selamat malam. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Purnawiyata kelas 9 SMPK Santa Maria II Malang tahun ajaran 2018-2019 ini dalam keadaan sehat, tiada kurang suatu apapun. Suster, Bapak, Ibu, serta kakak-kakak yang saya kasihi, izinkan saya mewakili teman-teman kelas 8 dan 7 untuk menyampaikan pesan dan kesan kami selama kita bersama di SMPK Santa Maria II Malang. Kakak-kakakku yang terkasih, hampir 3 tahun telah berlalu, kakak-kakak telah menuntut ilmu menyelesaikan jenjang pendidikan SMP. Kini, tiba saatnya kita berpisah. Ini adalah hari terakhir bagi kakak-kakak sebagai siswa SMPK Santa Maria II Malang. Saya sebagai wakil kelas 7 dan 8 mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak kelas 9 yang sudah menyelesaikan jenjang SMP dengan nilai yang memuaskan. Kami berdoa semoga kakak-kakak nantinya diterima di sekolah yang kakak cita-citakan, sehingga dapat mengharumkan nama baik sekolah kita tercinta SMPK Santa Maria II Malang. Kami juga berdoa semoga kakak-kakak senantiasa menjadi orang yang sukses dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Dengan kesuksesan ini mudah-mudahan bisa menjadi contoh yang baik bagi kami adik-adik kelas 7 dan 8 dalam menuntut ilmu. Kakak-kakak merupakan contoh yang baik bagi kami, senantiasa memberi kami nasihat dan tuntunan dalam belajar. Adakah hal yang lebih berharga dari kebersamaan? Kebersamaan yang membuat kita kuat, cerdas, dan tegar dalam membangun nama baik sekolah kita. Kami juga minta maaf kepada kakak-kakak apabila dalam kebersamaan kita, kami sering membuat jengkel atau marah, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan sebaliknya, apabila kakak-kakak mempunyai kesalahan selama kita bergaul, kami pun telah memaafkan. Kakak-kakak yang berbahagia, semoga apa yang telah kita lalui bersama merupakan kenangan indah yang tak terlupakan. Jadi, perpisahan ini bukan berarti bahwa kita putus persaudaraan. Jagalah nama baik sekolah kita dimanapun kakak berpijak. Tetapkanlah hati dan pikiran kakak dalam kejujuran dalam kebenaran. Niscaya, kalian akan menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil di masa depan. Selamat menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Semoga Allah mempertemukan kita kembali pada masa yang akan datang. Demikian sambutan saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih dan selamat malam.
Tuhan.